Lawak kah? Ada, ada, iya. Coba dicek dulu aja. Iya, ada ya. Di belakangnya ya. Bea Cukai Soekarno-Hatta menganalisa setiap penumpang dan barang bawaan penumpang yang datang dari luar negeri. Hal ini untuk memastikan setiap penumpang tidak membawa sesuatu yang terlarang. Dari kegiatan ini, kemudian tim Bea Cukai mencurigai adanya seorang berkeluarga negaraan Nigeria yang terbang dari Abuja, Nigeria. Ya, jadi memang penumpang tadi sengaja memilih penerbangan-penerbangan yang tidak langsung tetapi memang melalui beberapa bandara. Ada penumpang ini terbang dari Abuja, Nigeria, kemudian dia berlanjut ke Dubai, ya, Uni Emirat Arab. Nah, dari Dubai ini baru dia ke Soekarno-Hatta. Nah, penumpang tadi yang kita ketahui berinisial HIO, tadi warga negara Nigeria tadi, memang dari awal Bea Cukai sudah melakukan atensi. Penumpang sudah diawasi petugas sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Alhasil, kecurigaan petugas Bea Cukai terhadap penumpang asal Nigeria ini terbukti. Ada benda mencurigakan di dalam koper yang dibawa tersangka berinisial HIO. Lawak kah? Ada, iya. Coba dicek dulu aja. Halo, sir. Oke. Where do you come from? I'm from Nigeria. Nigeria? Could you please to help me to check this luggage? Okay, thank you. May I check your passport? Vacation or business? Business. I have business in here. What kind of business? Lady T-shirt, clothing. Pada saat Bea Cukai melakukan wawancara, yang bersangkutan menyatakan bahwa saya atau dia tadi ke Indonesia akan berbisnis pakaian. Ya. Terus kemudian dia membuktikan dengan foto-foto dia usaha pakaian tadi. Ya. Jadi memang dia sudah disiapkan oleh pengendali. Dia bisnis pakaian, ada foto-fotonya, ada kartu namanya, ada segala macamnya kan gitu. Please repack this one and then you follow me to the office. Petugas Bea Cukai membawa penumpang ke ruangan untuk diperiksa lebih mendalam. Nah, di situ ternyata atas kecurigaan tadi, Bea Cukai kemudian membuka koper tadi dan terpaksa merusak bagian dindingnya karena memang diketahui bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, dari hasil pemeriksaan tentunya dengan disaksikan oleh penumpang tadi, ternyata ada dua bungkus plastik berwarna hitam. Nah, ternyata setelah diperiksa, dibuka, ya, kedua-duanya positif berisi serbuk kristal bening. Jesus Christ. Bukain aja. Aduh. What is this, sir? This set of, man. Good. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mengamankan dua bungkusan hitam berisi kristal bening atau sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Nah, untuk kes ini Bea Cukai dan Polres Bandara Soekarno-Hatta melakukan pengembangan-pengembangan lebih lanjut untuk menemukan jaringan dari narkotika ini sehingga bisa ditemukan siapa pelaku dan pengendali yang ada di Indonesia. Untuk hukumnya tentunya sesuai dengan proses di hukum dan proses di pengadilan nanti, sejauh mana peran dari pelaku, sehingga kalau kita bicara ke undang-undang, maka untuk
kasus narkotika, penyelundupan narkotika, dapat diancam dengan maksimal hukuman mati. Malas hukum berat tuh, ini mikir anak bujumu. Dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Jepara, Jawa Tengah, tim Bea Cukai merazia beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat beredarnya rokok ilegal. Dalam rangka gempur rokok ilegal, Bea Cukai Kudus gencar melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Seperti yang terjadi di awal tahun 2020, Bea Cukai Kudus melakukan penindakan rokok ilegal di tiga wilayah, yakni di Desa Sidigede, Desa Mayong, dan Desa Bakalan. Dalam kegiatan gempur rokok ilegal, selain mengamankan barang bukti rokok dan alat linting, petugas Bea Cukai juga mengamankan seorang yang diduga sebagai pemilik pabrik rokok ilegal. Dari pengakuan pelaku, rokok ilegal tersebut nantinya akan diedarkan di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Selain itu, giat gempur rokok ilegal masih akan terus dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh wilayah Indonesia. Di ketiga desa tersebut, Bea Cukai berhasil menggerebek gudang penyimpanan beserta alat untuk melinting rokok. Atas penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan 378.600 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai mencapai lebih dari 383 juta rupiah. Dari data Direktorat Jenderal Bea Cukai, tercatat 1.632 penindakan kasus pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 naik menjadi 3.369 kasus. Sedangkan pada tahun 2018, giat gempur rokok ilegal berhasil melakukan penindakan sebanyak 5.436 kasus. Dan di tahun 2019 terus meningkat dengan total penindakan mencapai 6.327 kasus. Dari hasil penindakan tersebut, negara mencatat kerugian akibat peredaran rokok ilegal sebagai berikut. Pada tahun 2016 jumlah mencapai 213 miliar rupiah. Sementara tahun 2017 total kerugian negara mencapai 221 miliar rupiah. Dan pada 2018 mencapai 237 miliar rupiah. Lalu di akhir tahun 2019, Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil menekan kerugian negara hingga 271 miliar rupiah.